Halo sahabat Indonesia, salam jumpa kembali dengan saya. Saat ini saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Video ini saya ambil pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, yang mana pada hari ini adalah hari menjelang bulan puasa. Kita saksikan para calon penumpang pesawat terbang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Saudara, inilah situasi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Terminal 3 adalah tambahan terminal terbaru karena Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya hanya ada dua terminal, yaitu Terminal 1 sebagai terminal domestik dan Terminal 2 sebagai terminal internasional. Dan belakangan ini dibangun Terminal 3 yang disebut juga Terminal Ultimate. Terminal 3 dibangun khusus untuk penerbangan pesawat Garuda Indonesia. Namun kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu Terminal 3 ini sudah tidak lagi didominasi oleh Garuda Indonesia karena pesawat Garuda Indonesia telah mengalami pailit atau bangkrut. Lumayan cukup panjang, saudara. Ini sudah mendekati ujung. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang mengantarkan para calon penumpang pesawat
tidak terlalu ramai, saudara. Situasinya dalam keadaan wajar-wajar saja. Ini adalah bis antar terminal di bandara. Ini bis gratis, saudara. Gratis, Anda bisa naik bis dari terminal 1 ke terminal 2 ke terminal 3. Tidak perlu bayar. Oke, terima kasih saudara. Inilah situasi Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 menjelang bulan puasa. Tidak terjadi pembeludakan penumpang. Mungkin nanti menjelang Lebaran akan terjadi lonjakan penumpang. Saat ini dalam suasana wajar-wajar saja.